Selamat ulang tahun. Terima kasih, sis. Ayo buat permintaan. Buat yang bagus. Ulang tahunmu akan sangat seru. Sudah. Ayo. Aku yakin itulah anak-anak itu lagi. Apa yang terjadi di sini? Bicara. Cheese. Tetap tenang di sini. Tunggu, aku gak ngelakuin apa-apa. Aku bilang diam. Aku mau tidur siang. Aku gak akan tinggal di sini. Disinilah para tahanan melarikan diri, bukan? Sudahlah. Oh, aku bisa menggunakan ini. Pasti hari keberuntunganku. Aku hampir bisa merasakan kebebasan. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Melarikan diri tentu saja. Oh. Wow. Sampai jumpa. Kebebasan. Oh. Mandy. Shh. Tenanglah. Apa itu makanan? Oh. Aku mau. Enak sekali. Kebocoran gas? Off kamu! Kembali ke selmu! Aku gak bisa tinggal di sini! Hei! Aku tahu! Aku akan membuat sisi selku lebih cantik! Wow, aku melakukannya dengan sangat baik. Jangan pernah berpikir untuk membawa itu ke sisiku. Dilarang menggunakan warna pink dan bulu-bulu. Ini adalah sisiku. Kamu gak boleh ngelewatin garis ini. Mengerti? Tapi yang bagus. Jangan main-main. Peringatan terakhir, tetap di tempatmu. Ditegur lagi. Sekarang ke hal yang lebih penting. Gak bisa dipercaya. Kayaknya aku gak akan tahan dengan bau ini lebih lama lagi. Pop itu? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin melarikan diri. Patah. Baiklah. Oh, itulah yang kubutuhkan. Oh, menarik. Aku bisa mencapainya. Datanglah ke Mandy. Oh, itu dia. Cepat. Jangan lagi. Kembalikan. Ini untuk taman. Menurut kami, sel ini butuh lebih banyak warna. Dan baunya sangat enak. Ini untukku. Wah, baunya harum. Bye. Lumayan. Namun rencana itu gak berhasil. Ups, aku juga merasa kembung. Ya ampun, lalat telah mengambil alih. Untung aku sudah siap. Saatnya bersih-bersih. Sepertinya Shrek pernah kesini. Aku ingin tahu apa yang dialami. Yang besar, dapat. Ini menjijikan. Aku harus membakar ini. Bagaimanapun, sekarang bersih-bersih sudah selesai. Kita akan mendekorasi. Waktu buang air besar gak pernah terlihat lebih baik. Semua selesai. Yay, aku. Dan untuk bagian yang paling penting, musik. Akhirnya aku bisa buang air besar dengan tenang. Apa? Hei, adik kecil. Aku lupa kamu ada di sana. Tunggu. Aku punya ide. Spray untuk memberiku sedikit privasi. Sampai jumpa lagi. Akhirnya, aku merasa seperti berada di kamar mandiku sendiri. Hei, jangan lihat.
Leganya. Giliranku. Kuat banget. Lubang angin. Dan dia nggak lihat. Apa isi donat itu? Waktunya istirahat. Dia sudah pergi. Hey. Apa? Oh iya. Bukalah. Aku harus ngelakuin semuanya sendiri. Bagus. Aku bisa merasakan udara segar. Nggak mungkin. Ayo. Apa? Cepat. Kamu dan kamu. Keluar dari sel lagi. Lebih cepat. Kembali ke sini. Lebih cepat. Ayo. Kalian gak akan bisa lolos dariku. Kalian berdua. Iya, Pak Polisi. Iya, Pak Polisi. Kalian tampak mencurigakan. Ah, sudahlah. Sampai jumpa, Pak Polisi. Wow, hai cantik. Aku harus mendekatinya apapun caranya. Ini terlihat bagus. Hai, ini untukmu. Wow, terima kasih. Astaga, itu hanya lelucon. Hey, apa yang terjadi di sini? Dia tuh. Apa? Kamu ditangkap. Tidak, tolong. Hah, di mana? Foto? Baiklah, ambillah. Senang sekarang? Oh, ini gak adil. Kamu tetap di sini. Bagus sekali. Satu lagi tertangkap. Aku akan bebas. Sekarang aku bisa tidur. Hei, saatnya bersenang-senang. Hanya saja jangan bilang siapa-siapa. Keren. Oh, mari tambahkan sesuatu di sini. Tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Penampilan lembut akan mengembalikan kebebasanku. Sepertinya mereka suka soft boys. Mungkin aku bisa. Aku sangat lembut. Oh, ya ampun. Akan kulakukan dengan caraku. Hah, apa itu? Hei, diam. Bagus, jadi mulai dari mana? Pakaian, benar. Biarkan aku berpikir. Hah, ada apa? Keren. Hei, Bung. Hah, ini terlihat sangat lembut. Biar kulihat. Kurasa aku harus menuliskan seluruh daftarnya. Hei, kenapa nih? Gak ada tintanya. Baiklah, akan kugunakan cara lain. Kalau begitu, ganti pakaian. Aku benci warna pink. Tapi baiklah, akan kupakai. Dan aku nggak butuh ini lagi. Meskipun nggak terlalu buruk sih. Terima kasih. Hah, di mana? Apa? Jangan lagi. Au. Bagus, aku suka. Kamu tampak luar biasa. Maaf. Jadi, apa selanjutnya? Oh, rambut. Jadi, aku harus mengubahnya. Ini? Coba kulihat. Oh, mari kita periksa. Nggak ada apa-apa di sini. Dan di sini. Hah? Kuncinya? Dan ini terlihat aneh. Jadi aku harus apa? Akhirnya semua selesai. Wow, ini luar biasa. Kurasa aku juga bisa menggunakannya. Ini akan membuatnya lebih cerah. Buka dan isi. Persis yang kubutuhin. Dan sekarang mari mulai bersenang-senang. Benar, sampai titik terakhir. Aku butuh semuanya.
Ya, ini akan berhasil. Wow! Sekarang, mari aplikasikan pada rambut. Helai demi helai, bagus dan perlahan. Wow! Rasanya menyenangkan. Ya, sekarang rambutku terlihat jauh lebih cerah. Dan di mana bandanaku? Apa mungkin akan mengubahnya juga? Taruh saja di sini. Tunggu sebentar. Dan tada! Kelihatannya cantik sekali. Mari pakai. Sepertinya masih ada beberapa detail yang tersisa. Ah, bibirku, mataku. Aku harus menyingkirkan kekecewaan ini. Aku akan menggunakan ini. Ambil sedikit dan bersihkan. Sempurna. Dan satu hal lagi. Ya, tepat di sini. Aku benar-benar soft boy. Astaga. Kamu mendapatkannya. Panas sekali di sini. Sebaiknya aku lepaskan ini. Menarik. Ya, ayo kita ambil. Tetapi, pertama-tama, mari ubah warnanya. Bagus. Biar ku coba. Oke, waktunya untuk melakukan apa? Oh, hey, jangan ngintip. Upsi. Bagus. Aku telah melakukan segalanya. Dan sekarang aku siap untuk mendapatkan kebebasanku kembali. Yes. Hey, Bu Polisi. Yuhu. Oh, sayangku. Aku sangat menyukainya. Hah, apa? Astaga. Halo. OMG, dia soft boy. Wow, kamu terlihat luar biasa. Haha, kamu harus bebas. Biar ku buka. Hore, akhirnya. Ayo, sedikit lagi. Apa? Hei, dan apa itu anak muda? Tidak, ini bukan milikku. Itu nggak lembut. Kamu tetap di sini. Tunggu, aku bisa jelaskan. Oh, enggak. Kita punya apa ya di sini? Ih, jelek. Enggak, aku nggak akan membaca hal seperti itu. Nggak mau? Baiklah. Biar ku lihat. Tampak baik-baik saja, jadi kenapa tidak? Wow, indah. Bagiku ini terlihat seperti aksesori yang mewah. Hanya perlu membuat beberapa langkah sederhana. Tekuk di sini, dan di sini. Sempurna. Sekarang mari lihat apa yang kita dapat. Keren. Sekarang buang ini dan pakai ini. Luar biasa. Sekarang aku terlihat sangat hebat. Keren. Cool. Saatnya menikmati camilan. Lezat. Hah, apa? Perutku. Wow. Aduh, siapa yang meninggalkannya di sini? Oh, wow. Aku nggak percaya yang kulihat. Ah, hai lagi. Kamu suka penampilan baruku? Aku sangat menyukainya. Sekarang kamu bebas untuk pergi. Luar biasa. Halo, kebebasan. Aku kembali. Kamu lupa mengucapkan terima kasih. Hah, serius? Aku? Kemarilah, tampan. Oh, enggak. Ini terlalu berlebihan bagiku. Enggak. Hei, tidak. Apa yang kamu lakuin? Ups, maaf. Sampai jumpa. Akhirnya, kebebasan. Maksudku, kebebasan. Hore! Oh, ada yang menelpon. Halo, cantik. Apa kabar? Kurasa aku harus menemuinya. Meskipun aku nggak bisa pergi seperti ini. Hai, manis. Boleh? Terima kasih. Benar, ini akan terlihat jauh lebih baik. Bagus. Dan ini? Aku nggak butuh. Buang aja. Mari bersenang-senang. Aku nggak boleh kalah. Kali ini aku pasti menang. Nggak bakal. Aku menang.
Selamat. Terima kasih. Ayo lari. Hei, mau kemana penjahat? Hei, aha. Hah? Gak sopan. Ya ampun. Maafkan aku ya. Hei, kembali ke sini. Lari. Tega banget sih. Kita harus keluar dari sini. Oh, lihat. Ada kesempatan nih. Gimana? Serahkan padaku. Pantesan harganya mahal banget. Dapat. Makasih, lumayan lah. Hei, kamu. Apaan sih? Kami tidak punya banyak waktu. Kamu gak ngenalin seragam ini. Bagaimana kalian bisa masuk ke sana? Maaf ya. Biar ku keluarkan. Terima kasih, petugas. Semoga harimu menyenangkan. Sama-sama, Pak. Tunggu sebentar. Hai kalian, berhenti. Biar ku lihat wajah kalian dulu. Kumis ya. Kamu pikir bisa menipuku? Kembali ke tempat kalian. Aku tidak pantas berada di sini. Oh, aku ada ide. Permisi. Siapa itu? Kamu mau apa? Bawakan aku ini. Jangan ngarep ya. Bawakan ikannya atau kamu akan menyesal. Oke. Bagus. Ini ikanmu. Terima kasih. Kolam yang sempurna untuk bayiku. Selamat datang di rumah barumu. Sampai jumpa lagi. Kotor deh. Hah? Tapi ada banyak harta karun. Semua ikan membutuhkan umpan, kan? Bersihin dulu biar lebih layak. Brilliant. Lezat. Cookies? Hei, berhenti! Gak boleh makan cookies di penjara! Maaf. Perutku! Oh tidak! Darurat ke toilet! Silahkan, gunakan toilet kami. Oke, cepat, cepat! Hampir selesai. Bagus! Pantatku! Mama! Berhasil! Bagus sekali! Bantuin dong. Kamu lagi sibuk ya. Kita harus keluar dari sini. Terpaksa deh. Petugasnya pasti masih di toilet. Lebih baik cepetan. Kalau di film-film kok kelihatannya gampang ya. Biar aku aja. Harus pakai laser nih. Wow. Silakan. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Oke. Shh, ikuti aku. Mau kemana? Gagal lagi. Mari kita coba cara lain. Terowongan ventilasi udara. Pikiran kita sama kan? Ayo. Baiklah, singkirkan jerujinya. Kebebasan kami datang. Robot juga punya panggilan alam. Fokus aja, Gi. Buntu. Yang ini juga. Yes, kebebasan. Hah? Seriusan deh. Balik ke sini lagi. Emang enak. Tidak ada cara lain. Oke. Halo tampan, kemarilah. Oh petugas, tatap mataku. Ya, aku datang sayang. Ada kejutan untukmu. Rasakan itu. Bagus. Kamu benar-benar ingin keluar? Ya pasti maulah. Selamat datang di tantangan penjara. Siapapun yang menang bisa bebas. Untuk tantangan pertama, kalau teriak, kalah. Ini sih gampang. Aku gak takut pada apapun. Isinya apaan sih? Gak nakutin sama sekali.
Hei sobat, kamu baik-baik aja. Dan giliran Megan. Mari kita selesaikan. Lebih cepat lebih baik. Seriusan, slime, boring. Giliranmu lagi. Semoga yang satu ini sedikit lebih menarik. Ini dia. Apa? Oh tidak. Wah! Seru kan? Megan menang ronde pertama. Bagus. Tuh. Untuk tantangan berikutnya, kalau anak kalah. Mari mulai. Aduh, gasnya. Ya, masih oke lah. Ini sih gampang. Perpaduan yang menarik menurutku. Segar sih. Berikan padaku. Astaga. Bagus. Tantangan berikutnya adalah menari. Tunjukkan gerakan terbaik kalian. 3, 2, 1, mulai. Aku gak boleh kalah. Kali ini aku pasti menang. Yeay. Gak bakal. Aku menang. Kamu menang. Baiklah, kamu bebas. Selamat. Terima kasih. Ayo. Kamu mana penjahat? Enggak sopan. Ya ampun. Maafkan aku ya. Hei, kembali ke sini. Lari. Cepetan. Cepat beresin sebelum kelihat. Ada apa? Gak ada apa-apa, Pak Polisi. Kamu ikut saya ke kantor polisi, Nona. Amazing. Lihat ke kamera. Aku benci flash. Tempat ini terlalu terang untuk jiwaku. Sekali lagi. Hey, Jin. Siap. Kok gelap? Kenapa? Kamera butut. Oke, pakai ini aja. Masih gelap juga. Yang ini rusak juga. Jangan menyerah. Gak bisa foto juga. Bella, tak ada rotan akar pun jadi. Diam, Mademoiselle. Mengerahkan jiwa Moneku. Magnifique. Ini fotonya. Gak mirip aku sama sekali. Ini sih papaku. Seragamnya jelek. Aku benci orangnya. Ada yang bisa saya bantu? Aku perlu bajuku. Siap. Pinter. Mari kita bikin prakarya. Ini akan mengembalikan image kamu yang asli. Psst, selesai, cobain. Kamu tahu aku banget. Hebat, Thing. Kembali hitam, akhirnya. Piaraan favorit, sabuk hitam. Mendingan. Waktunya Bobo Chiang nih. Apa yang terjadi? Kok aku bisa selentur ini? Mantap. Boci selesai. Aku juga lapar. Kamu mau? Iya. Cewek lugu. Aku lagi baik hari ini. Bercanda. Kamu bakal menyesal. Kesini. Kamu mau apa, Nona? Aku perlu ikan piranha. Apa? Gak ada, aneh banget. Giliran kamu, Thing. Aku ambilin sebentar ya. Bagus, Thing. Ini dia. Makasih. Cewek aneh. Kolam yang bagus untuk piranha. Dadah. Langkah pertama selesai. Langkah kedua. Itu yang kubutuhkan. Siapa yang gak suka cookies pakai slime? Cookiesnya tampak enak. Aku mau makan. Stop. Aku suka cookies. Enak.
kayaknya, kayaknya. Kok rada aneh? Oh, perutku. Kenapa sakit banget? Silakan pakai toiletku, Pak Polisi. Ide bagus. Cepat. Waktunya balas dendam. Waduh, bokongku masih ada. Ih, cowok. Drama banget. Wah, itu popcorn ya. Dasar payah. Trims pipi. Dah. Lumayan. Hey, kamu. Makan siang. Amazing. Makan. Apa ini? Ini menggumpal dan gak selera. Menjijikkan. Buang aja. Wih, makanan favoritku. Oh, aku punya ide. Maaf ya, kecoa. Kita prank dia. Hey, Pak Polisi. Ini enak banget. Tidak, jangan. Kamu lanjutin. Pagi. Mat pagi. Gimana kalau kita jadi kreatif di penjara? Oke. Oh, hey bad thing. Morticia pasti bahagia deh. Otot kuat akan bantu aku keluar dari sini. Oh iya, yeah. Satu, dua. Batu gunting kertas gunting. Batu gunting batu kertas gunting. Batu kertas. Aku menang. Oh, game bonus. Mendingan. Dia lagi ngapain? Latihan joget dong. Bagus. Misi gagal. Nomor ini dan apa yang terjadi? Akan kuselamatkan. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Tolong aku. Ketemu. Bokong. Tampak aneh. Aku gak akan tertipu lagi. Tangkep. Lucu banget. Masa? Ketahuan deh. Dasar amatir. Oke, mana kopiku? Aku butuh kopi. Dingin. Bodoh. Suka merajut. Oh tidak, aku harus kabur. Thing. Siap melayani. Aku butuh rencana kabur. Ini dia. Nih. Untuk apa? Aku butuh kunci. Tentu. Silakan. Yang benar. Oh, gimana yang ini? Bukan. Mungkin yang ini? Bam. Ya udah, aku kerjain sendiri aja. Selesai. Kunci kebebasanku. Kita coba. Harusnya gampang. Seperti yang kukira. Kamu bilang amatir ya? Kau pikir mau kemana, ha? Sialan. Berikan kuncinya. Oke. Makasih dan kembali ke selmu. Oke, mari kita relax sedikit, bro. Wow, gerombolan si berat kabur dari penjara. Thing, ambilin kuncinya, cepat. Siap. Itu, di situ. Ini, oke. Ini dia, lihat. Apa itu? Aku butuh kunci. Iya, kunci. Tuh, itu kuncinya.
Oke, okay, oke. Okay. Yang ini. Oh, oh, yang ini. Bella. Ah, yang bener. Tuh. Aku bener-bener perlu kuncinya. Oh, oh, iya kunci. Bodoh. Aku mulai capek nih. Ah, apa yang terjadi? Kuncinya aman. Untung kuncinya masih di sini. Wow, beres. Kok sepi ya? Dar. Awas ya. Dia akan tertipu. Bella, ini dia. Taruh di mana ya? Oh, spot tepat. Apa itu? Ini semacam trik ya? Cara kabur dari penjara. Kita lihat apa isinya. Ini lelucon ya? Satu langkah lagi menuju kebebasan. Kena! Apa-apaan ini? Menjijikan. Tunggu, apa? Hei, kamu ngapain? Hei! Stop! Sampah harus masuk toilet. Jangan, bukuku. Tidak, jangan. Selamat berpisah dengan bukumu. Kita naikkan pertarungan ini satu tingkat. Sedikit zat kimia, nggak apa. Siap untuk ramuan? Bukan campuran warna favoritku, tapi okelah. Tambahin juga glitter. Masih bukan favoritku. Sedikit lagi, dan aduk merata. Beres. Kita lihat. Kayaknya siap. Pak polisi? Apa? Lihat, ada kelelawar. Mana? Kelelawar? Gak ada kelelawar, tukang bohong. Maaf. Wednesday. Wednesday, aku cinta kamu. Ini. Ya ampun. Ayo. Celanaku. Lanjut ke rencana B. Kalau yang lain gagal, pakai listrik aja. Hei, kamu lagi ngapain, Wednesday? Apa? Kamu gila ya? Kali ini kuncinya jadi milikku. Kenapa aku pakai gaun? Aku lelah. Nah, aku juga. Biarkan aku keluar dari sini. Apa? Yeay, shiftku selesai. Nih kuncinya, lakukan yang kau mau. Ini serius? Masa? Baiklah. Ya elah, waktunya sekolah. Kekacauan terjadilah. Jangan halangi aku. Lakukan sesuatu. Serahkan padaku. Kelebihan daya. Thing. Beres. Urus dia. Baik. Hai nak, sana tidur. Konslet. Error. Bagus.
Ini jadi tugasmu. Kamu pengasuhnya sekarang. Pengurus baru datang. Jadi, ini bakal ngehabisin dia. Ada apa ini? Mau nakal lagi ya? Ups. Pelakunya Wednesday. Kayaknya kamu kena masalah. Enggak, kamu yang bermasalah. Ini gampang diberesin. Kamu yakin? Ini bakal bikin berantakan. Aku tahu harus gimana. Lagian, aku kan udah sering jail. Untung dia nggak gercep. Kayaknya softwarenya belum diupdate. Silahkan. Oke, kamu yang minta. Aku warnain semuanya. Aku mau pakai warna merah. Mama pasti marah. Kamu bakalan diusir dari sini secepatnya. Sudah. Coba lihat. Kayaknya enggak. Kamu ngebungkus semuanya. Yap, semua celah dan lekukan. Kamu gak bakalan bisa ngalahin aku. Gak adil. Lain kali aja deh. Waktunya mandi. Ngechat bikin aku keringetan. Akhirnya waktuku sendiri. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Oh, di sana rupanya. Dia gak bakal bisa lolos. Kena kamu. Kamu bilang lain kali kan? Aku butuh waktu. Hey, showernya rusak. Kok airnya berhenti? Nih, jus tomat. Baik buat kesehatan. Bakalan lengket deh tuh. Kamu mungkin harus mandi lagi. Dikit lagi. Haha, sempurna. Silahkan lanjut mandi. Kalau bisa. Oh, nyala. Alarm palsu ya? Seger banget setelah prank konyol tadi. Kok aneh? Enak. Gimana airnya? Enak banget. Kamu pengasuh paling aneh. Ya, aku tahu. Waktunya tidur. Selamat malam. Kamu harus dongengin aku. Oke, aku kasih tahu. Ceritanya, zaman dahulu kala ada monster masuk ke kamar. Dia nunggu di bawah kasur. Si anak tinggal sebatang kara. Gak serem. Stop deh. Shh, tidur, Gi. Kamu lagi. Ya udah, selamat tidur ya. Akhirnya. Dasar anak nakal. Apa itu? Kok kayak cerita tadi? Apa itu? Pengasuh? Apa? Kok gini? Skak mat. Itu curang. Sana tidur. Dasar aneh. Besok lagi ya. Oke. Sing, matiin. Makasih. Gempa bumi ya? Suara apa tuh? Harus dicek. Ngapain lagi dia? Makin berisik, makin baik. La la la. Cukup. Kenapa? Matiin sekarang. Gak seru. Mau lebih keras? Oke, gak masalah. Lihat gerakanku. Aku belajar dari TikTok. Kamu mungkin gak tahu karena udah tua. Terserahlah, aku punya gerakan sendiri. Itu mah udah kuno. Pasti kamu gak bisa kayak gini. Gak perlu. Gerakanku klasik. Di mana dia? Di sini. Bu. Awas ya. Hiya. Gak kena. Kamu payah banget. Oke, kalau gitu. Terima ini. Hiya. Astaga. Musikku. Ini salahmu. Masalah. Keluar dari kamarku. Oke, Ratu Drama. Dah.
Dia bikin aku kesel. Dan lapar. Ouch. Sakit. Kamu manggil? Ada apa? Au, kayaknya gigiku patah. Oh gitu. Aku tahu. Oh. Tenang aja. Sakit dikit. Oh, pengasuh. Siap-siap ya. Satu. Tunggu. Aku harus motong ini. Dua. Butuh bantuan? Ide bagus. Oke, sini. Ikat yang kencang. Sempurna. Tiga. Aku datang. Ada yang copot. Gigiku gak bisa dibiarin. Thing, tangkap dia. Jangan marah ya. Rasain. Kalian seri. Tugas ini berat. Awas ya kamu. Akhirnya bisa tenang. Apa yang terjadi? Asalnya dari kamar ini. Ada apa ini? Tolong aku, kayaknya kasurku berhantu. Oke. Pengasuh, tolong. Malesin. Kamu nunggu apa? Ini makin parah. Seriusan. Aku tahu prank ini. Kamu pikir bisa ngerjain aku? Apa aku bilang? Ayo, lakukan sesuatu. Turun kamu. Hey. Jangan main-main sama aku. Lihat aja nanti. Dia sudah terlalu lama di sini. Situasi darurat, harus ambil tindakan. Aku udah tanya AI buat bikin campuran ini. Pertama, kasih makan flamingo ini. Nah, tutup mulutnya. Tunggu sampai dia pup. Agak konyol sih, tapi nggak apa-apa. Berhasil. Wah, banyak juga. Sekarang tambahkan bahan yang lain. Paling dia nggak bisa bikin kayak gini. Ini lebih baik dari semua pranknya. Selanjutnya, campur cairan ini dengan pupnya. Bau nih. Biarin, ini buat si pengasuh. Dan bahan paling spesialnya, debu pink. Tambahin sebanyak-banyaknya. Berhasil nggak? Bawa warna ke dalam hidupmu. Sempurna. Harus ngumpet. Pengasuh. Ya? Di mana kamu? Ini dia. Hah? Apa ini? Kan udah ku bilang coba lain kali. Lagi-lagi? Gak ada pilihan lain. Kamu ngapain? Kamu ngapain aku? Gak bisa dibiarin. Apaan ini? Jangan main-main sama aku. Dasar kamu. Astaga. Sini kamu. Awas aja. Panggil bos besar. Mama. Anakku nelpon. Hei sayang. Ma, ini gawat. Dia pengasuh jahat. Tolongin aku. Oh sayang, kamu baik-baik aja. Kamu lagi seru-seruan kan? Apa? Iya, dia baik banget. Kami seru-seruan bareng. Senangnya kalian bisa akur main bareng. Ya udah, enjoy ya. Dadah. Usaha bagus. Kamu bakal nyesel. Semoga berhasil ngelepas talinya. Apa? Anggap aja olahraga. Dah. Ini keterlaluan. Udah dibilang jangan macem-macem. Dia lagi lengah. Oke, ku balas dia sekarang. Dia pasti takut. Ayo. Target terkunci. Kamu gak bakal tenang. Harus mendekat. Prank ini harus sempurna. Atau aku kehabisan ide. Ups. Ada yang kehilangan mata. Aneh banget nih. Bahkan bagiku. Kamu ngambil mataku ya. Kena deh. Lepasin aku. Aku mau main game. Game apa? Aku pengen coba panahan. Diam ya. Kamu yakin mau ngelakuin itu? Gak peduli.
kamu mau kita temenan? Teman? Aku gak pernah punya teman. Gak ada yang pernah ngajakin aku. Kita harus berteman. Tidak. Tembakan bagus. Maaf. Masih mau temenan gak? Iya. Dan aku bisa ngajarin kamu prank. Oke? Iya, oke. Ayo mulai dari dia. Oke, ini cukup. Kita ngapain? Lihat baik-baik. Buka. Kita kasih dia hadiah tak terlupakan. Haha, dia pasti takut. Itu intinya. Dan kita mulai. Haha. Shh, jangan sampai ketahuan. Oh, hadiah buatku. Oh, manis banget. Laba-laba. Ayo lanjut yang lain. Hah, lihat ini. Haha. Isinya batu bata ya ini. Kamu tahu harus apa? Sama kayak tadi. Good luck ya. Target terkunci, ular palsu keluar. Oh, permisi. Huh? Ada ular, awas. Huh? Dia ngejar aku. Tos dulu. Apa dia udah pergi? Hei kamu, berhenti. Jangan lari dari petugas polisi. Bantuin dong. Hah, kena kau. Kenapa nih? Ikut saya. Saya menemukan putrimu. Saya tunggu hadiahnya. Mama senang banget kamu pulang. Ayo masuk. Oke. Okay. Oh, selamat datang ke rumah, sayangku. Ini rumah. Tunggu. Sumpah tadi aku lihat dia berkedip. Tempat ini benar-benar aneh. Halo. Itu tadi kamu. Coba lagi. Aku halu kali ya. Wow, buka aku. Permen. Hey, gak nyangka kamu pulang secepat ini. Wow, baik kan? Hai, kamu ramah. Kenapa kamu? Kamu masih payah aja kayak dulu. Gak sopan. Perutku. Aku lapar. Sayang, kamu lapar. Ayo kita makan. Pelayan. Oh, mewah. Kesukaanmu, Lona. Cacing dan bola mata. Kesukaanku? Makan, sayang. Ini resep lama keluarga kita. Kesukaanmu, sayang. Iya, ngomong gitu terus. Cobain deh. Sayang? Jorok, pasti ada sesuatu yang bisa kugunakan. Obat kumur. Masih kerasa banget. Ini yang kubutuhkan. Apaan sih ini? Upil cair. Gak pernah dibersihin apa? Gak ada gunanya. Bukan pilihan terbaik, tapi mau gak mau. Mendinganlah. Aku gak bisa makan itu lagi. Dia mungkin akan maksa aku. Dia gak ada di sini. Aku harus keluar. Ini dia pintu keluarnya. Ini kesempatanku. Harus mastiin dia gak mendengarku. Memang kamu mau kemana? Habiskan makananmu, sayang. Ya ampun. Aku kenyang. Lihat, perutku aja penuh gini. Oke, mama antar ke kamarmu. Oke. Selamat datang kembali ke kamarmu, sayang. Buat dirimu nyaman. Buat dirimu nyaman? Tempat ini suram banget. Yang ini kayak asli deh. Gimana bagusinnya ya? Hei, sini.
Ah, aku beli ini untuk ngeprank kamu. Tapi kamu pakai aja. Oh, makasih. Sekarang kita bisa mencerahkan kamar ini. Ini terlalu gelap untukku. Ah, beres deh. Bagus, Wednesday. Kamu bisa berguna juga. Wah, nyebelin banget. Sayang, mama bawain. Astaga, anakku ini kenapa? Ups, tapi ini kan lebih bagus. Cukup. Kamu suka? Iya. Oke, coba ini. Dari abad berapa ini? Enggak. Yang ini? Enggak, jangan ini. Enggak mau. Tinggal sisa ini. Aku suka. Oke. Dengan satu syarat. Gak tahu kamu dirasukin apa, tapi kita selalu memakai warna hitam di rumah ini. Bagus. Ini dia. Wow. Gak apa-apa. Apa itu? Hah? Apanya? Kepangmu. Semuanya salah. Apa maksudnya salah? Kamu bilang dua kepangan bikin mencambuk lebih mudah. Hah? Oh iya? Gak apa-apa, mama betulin. Kita uraikan rambutmu. Aku gak terbiasa gini. Ini bakal cepat. Sekarang putar. Ini aneh. Dan... Dia kumat lagi. Aku gak akan ngepang rambutku lagi. Jauh lebih baik. Sekarang duduk. Apalagi? Mana make upmu? Mama pasti bakal gak suka. Ini. Pink lagi. Kita butuh mantra. Waktunya sihir. Mereka aneh banget. Sekarang kita singkirkan makeup ini. Mama akan menggunakan ramuan tua warisan nenek. Sudah cukup. Selesai. Ini satu-satunya palet yang kamu perlukan. Harus banget. Iya, sayang. Oke. Baunya kayak got. Apa sih isinya? Nggak jadi, nggak usah jawab. Makan malam tadi udah cukup menjelaskan. Sekarang pakai eyeshadow. Selesai. Sempurna, mama ambil tas untuk belanja. Belanja di mana? Kuburan. Aku harus kabur dari sini, cepat. Oke, mama siap, ayo pergi. Ada apa ini? Kukumu jelek, kita harus perbaiki. Tenang, sayang. Santai saja. Saya akan membuat kukumu cantik. Gak usah, makasih. Duduklah. Jangan takut, sayang. Ini cuma manikur. Oke. Anak baik, yuk mulai. Kukunya parah banget. Iya. Kita harus kembalikan ke kondisi terbaik. Ini masih manikur, kan? Kukumu sudah beres. Lumayan, kirain mau diwarnain hitam. Bagus, oke sayang, yuk kita belanja. Keren banget. Enggak sayang. Terserah. Ini lebih bagus. Enggak. Enggak. Sempurna. Sekarang aksesorinya. Terlalu gemerlap. Yang ini. Kalau yang ini gimana? Kamu harus ganti baju. Oke. Kalau ini? Enggak. Iya deh. Ini favoritku. Enggak. Tapi aku suka. Wow, ini pas banget untukku. Aku mau pakai. Wow, astaga. Sayang, kamu gak apa-apa? Kamu terlihat luar biasa. Gini lagi. Kamu mirip mama banget. Ayo.
aku capek banget. Oh, kamu udah nurutin mama. Jadi mama punya boneka untukmu. Itu maksudnya untukku. Makasih, Ma. Bersenang-senanglah, sayang. Aku nggak suka. Hey, Wednesday. Di makeover aja. Oh, benar juga. Kamu akan dapat warna. Kita buang pakaianmu. Sekarang aku ambil lakban ini dan buatin kamu baju pesta. Coba aku bisa pakai warna pink juga. Hah, agak ngebosanin. Tambahin apa ya? Bukan yang ini, bukan. Oh iya, ini dia yang pas. Sedikit glitter bolehlah. Oke, kita bersihkan dan selesai. Cantik sekali. Oh, tapi rambutmu nggak cocok sama pakaiannya. Kita harus memperbaikinya. Oh, aku tahu. Samain aja dengan bibirmu. Ini pasti berhasil. Aku cuma perlu memeras pewarna dari sini. Tahu kan orang bilang, semakin banyak semakin meriah. Dan sekarang selesai deh. Kamu jadi kayak seorang putri pesta. Mantap. Ya, 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 ya. Oh ya, yeah. Pesta. Ada apa ini? Ini nggak seperti yang mama pikirkan. Boneka aku. Kamu dapat ini dari mana? Tunggu. Kamu ikut aku aja. Kamu kok aneh. Apa benar kamu Wednesday? Enggak. Aku nggak mau kembali ke jalanan. Iya. Buktikan. Tunjukkan tarianmu. I'll dance, dance, dance. I'll dance, dance, dance with my hands. Kan? Aku masih bisa. Kayak ada yang salah. Ma, ada Bigfoot di jendela. Apa? Di mana? Enggak, Ma. Bantuin aku dong. Ngomong ke tangan. Apa? Udah bercandanya. Ini, pakai sepatu ajaibmu. Wah, beratnya. Ini dia. Oke, aku harus bisa. Ma, tadi baru pemanasan. Iya enggak? Bravo, kamu masih keren. Sekarang buktikan kemampuanmu melihat. Melihat seperti masa depan dan sebagainya. Bukan cuma itu. Maksudnya gimana? Tunggu. Nah, apa yang ada di balik punggung mama? Jangan ngintip. Tapi gimana? Gunakan penglihatanmu. Kecuali kamu nggak tahu caranya. Aku tahu kok. Huh? Jam terus berdetak. Bantuin dong. Kamu bisa apa sih tanpa aku? Senang? Makasih. Itu apple. Iya, mama terkesan. Tapi satu lagi. Wah, hampir aja. Tingkah lakunya mencurigakan. Kalau dia gak bisa main ini, dia bukan anakku. Apalagi? Coba kamu bisa main apa? Oke. Bisa, aku bisa kok. Ini Stradivarius tua. Aku cuma bercanda. Aku tahu cara main ukulele. Kamu serius? Bercanda. Mama ada request? Gak ada. Oke. Ini normal kan? Itu bukan Mozart. Apa ini jenis pop baru? Aku gak mau duduk di kursi depan. Cukup. Kamu bukan Wednesday. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Mama. Hey, jangan nangis. Ma. Aku gak mau pergi. Hei, kamu harus pergi nangis sekarang. Kenapa? Shh, jangan beritahu mama. Oke, kita coba lagi. Think. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertunjukan ini. Ini barang. Oh, ini baru bagus. Aku tahu mama pasti suka.
Yeay, ngerok! Iya, ayo kita rock! Enak juga sih. Iya! Yeah. Mama? Hah? Siapa? Oh, sayangku! Huh? Kok kamu bisa di sana tapi... Mama nyari penggantiku. Aku nggak punya pilihan. Ambil ini. Tahun berapa nih? Abad pertengahan. Lawan aku. Oke deh. Pertarungan pedang betulan. Ada kata-kata terakhir, penipu? Iya! Iya! Gerakanmu bagus juga untuk seorang penipu. Aku nggak nipu. Aku pantas berada di sini. Berhenti. Iya, Ma. Mama bisa menerima kalian. Ma, serius? Yay! Aku nggak mau sekamar sama dia. Nggak lagi. Selamat datang. Ya udah deh. Akhirnya sepi dan damai. Atapnya rusak. Cukup.